Okay, so minta maaf sangat-sangat kepada otai-otai aircon. Minta maaf sangat-sangat kepada otai-otai aircon. Bukan niat saya untuk mengacau piut nasi anda. So kita dalam segmen DIY apa hari ni. So untuk episod pertama ni, saya nak share dengan anda macam mana cara nak dismantle ataupun nak buka aircon. Okay, so macam mana cara dia? So cara dia sangat-sangat simple. InsyaAllah anda pasti boleh pelajari. Okay, langkah pertama, saya kena langkah dahulu. Langkah ke mana ni? Langkah masuk ke bahagian dalam dulu lah. Okay, langkah pertama, anda kena onkan aircon. Okay, onkan aircon. So hidupkanlah aircon sampai aircon tu dah hidup. Okay, sekarang saya buat ni. Okay, boleh tengok eh. Okay, pastikan aircon hidup. Sekurang-kurangnya 10 minit, lebih kurang macam tu. 5 hingga ke 10 minit sehingga bahagian belakang ni, boleh nampak eh. Bahagian belakang ni, outdoor dia hidup, running. Sebaiknya, biarlah air tu sampai menitik macam tu, alright. So, lepas dia dah hidup nanti, barulah kita masuk untuk langkah yang kedua. So, langkah pertama apa? Hidupkan penyaman udara anda. Alright, so untuk langkah kedua ni, apa yang perlu anda buat? Okay, anda perlukan dua orang untuk kerja ni. Okay, seorang, okay sini Nas, seorang kena standby dekat bahagian dalam untuk offkan aircon. So bermaksud nanti bila kita buat pump down, okay, pump down ni adalah proses di mana kita nak sedut gas tu balik. Maksudnya kita bukan lepaskan gas tau, kita nak sedut gas tu balik, simpan dekat bahagian outdoor tu. Nak simpan bahagian outdoor tu. So jadinya kita perlukan satu proses ataupun nama satu proses ni adalah pump down. So jadinya seorang kena duduk dekat luar, seorang kena duduk dekat bahagian dalam menunggu arahan. Bila dikatakan okay off aircon, dia kena terus off aircon tu. Okay, itulah langkah kedua dia. So untuk langkah ketiga, saya kena langkah keluar pula. Okay, untuk langkah ketiga, saya kena langkah keluar. Lepas tu pastikan aircon ni dah hidup. Macam sekarang ni, aircon ni dah hidup lah. Kalau tengok sini pokok, nampak tak pokok ni bergerak? Nampak tak pokok ni bergerak? So bermaksud, angin dah keluar, aircon ni dah hidup. Itu yang saya cakap tadi, perlukan 5 ke 10 minit, pastikan aircon ni dah hidup. Kalau cantik lagi, airnya dah keluar. Alright. So seterusnya, anda kena pergi dekat aircon ni, buka dia punya cover bahagian part Allen key. Seterusnya, ini dah masuk langkah berapa? Dah masuk langkah yang keempat lah. Kita buka. Yes, kita dah nampak cover Allen key kat sini. Okay, so minta maaf sangat-sangat kepada otai-otai aircon. Minta maaf sangat-sangat kepada otai-otai aircon. Bukan niat saya untuk mengacau piut nasi anda. Bukan niat saya untuk tak memberi peluang perniagaan kepada anda, tidak. Tapi niat saya hanya untuk berkongsi ilmu. Mungkin ada orang yang kurang berkemampuan, tak mampu nak hire anda. Mereka at least boleh buat sendiri. Mungkin ada orang nak jimat, tak sanggup nak bayar lebih, mereka boleh buat sendiri. Tapi saya percaya sangat-sangat dalam video saya dan yang lepas-lepas, saya percaya sangat-sangat orang suka melihat, belum pasti lagi orang nak buat sendiri. Okay, itu poin pertama lah. Dan saya minta maaf sangat-sangat pada brother-brother aircon dekat luar tu. Okay, jom kita buat apa? Kita buka dia punya cap dia ni. Buka dia macam biasa je, buka dia. Okay, buka macam biasa, buka penutup dia. Okay, saya buka sini sekali lah, saya nak tunjukkan sikit lah. Okay, alright, saya buka dia punya insulation juga, koyakkan sikit supaya anda boleh nampak mana satu pipe besar, satu pipe kecil. Okay, nampak tak kat sini? Bila saya dah buka dia punya cap ni, dalam ni anda boleh nampak ada Allen key. Ada Allen key dalam dia ni. Okay, dia punya ada kekunci Allen lah, ada dia punya screw Allen key dia. So kat sini anda boleh nampak tak, dia ada dua jenis pipe. Ini poin penting ya. Ada dua jenis pipe, satu pipe besar, satu pipe kecil. So dekat sini, saya tak nak gunakan istilah atas dan bawah eh. Sebab ada setengah unit ataupun ada setengah penyaman udara, pipe kecil dia duduk kat bawah. Ada setengah penyaman udara, pipe besar dia duduk kat atas. So jadinya saya tak nak guna istilah atas ataupun bawah. Saya nak gunakan istilah besar ataupun kecil. So anda kena alert dekat sini, okay. So first dia, anda kena kunci Allen key ataupun screw Allen key yang di bahagian kecil terlebih dahulu. Selepas tu, anda kena tunggu beberapa second baru anda kunci dekat bahagian yang besar. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, lebih selamat ataupun untuk orang-orang yang baru nak belajar, okay, dia kena gunakan meter gauge.
Tapi masalahnya bila kita nak DIY ni, kita nak jimat. Kalau kita beli meter gauge, harga dah 100 lebih, baik upah orang je buka. So, kos ni sama je, betul tak? Sejadinya saya kongsikan dengan anda teknik tanpa menggunakan meter gauge. Dan mungkin benda ni boleh di-apply. Kalau tak suka cara saya, so okay, abaikan. Alright, so macam mana langkah dia? Langkah dia, longgarkan dahulu kedua-dua Allen key ni. Okay, longgarkan dulu. Longgarkan sikit. Macam tu. Longgarkan sikit. Bukan longgar, bukan maksud saya, bukan terus kunci habis lah eh. Okay. So, langkah seterusnya. Saya dah tak tahu langkah yang keberapa. Yang kecil, anda kena tutup habis. Sebab yang kecil ni, pipe pergi. So, bila dia pergi, kita dah tutup. Yang balik tu, dia akan sedut semua gas. Masuk dekat bahagian suction line. Baru kita tutup valve untuk suction line. Semua gas akan tersimpan dalam outdoor unit. Okay, so berapa lama? Ini kena berhati-hati. Saya terpaksa ambil masa sikit anda. Anda tidak boleh melebihi 10 saat. Okay, tak boleh melebihi 10 saat untuk anda tutup kedua-dua bahagian dan tutup penyaman udara. Sebab kalau anda biarkan terlampau lama, resiko part copper dekat dalam outdoor ni boleh pecah. Mungkin resiko lebih besar, kompresor boleh rosak ataupun pecah. Bahaya kan? Bahaya kan? Kalau tak nak bahaya, upah orang je. Okay. Okay, kita ready? Nah, standby untuk off. Tutup atas. Tutup cepat-cepat. Okay, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Tutup habis. Alright, tutup aircon. Okay, clear. Bermaksud anda kena buat kiraan 10 saat. Tutup habis. Kita ambil sepanah hidup. Kita tengok adakah betul gas dia dah betul-betul disedut habis. Kalau ada sikit-sikit tu kira halal lah. Okay, kita buka sikit. Kita buka bahagian sini. Dia ada flare nut dia. Kecil, besar. Tak kisah anda nak mula daripada mana, anda buka. Okay, bila saya buka, gas dah tak ada. Yes, gas dah tak ada. Mana pergi semua gas ni? Mana pergi semua gas ni, bang? Gas ni memang dah tak ada ke? Tidak. Gas dia ni semua dah masuk dekat bahagian dalam mana? Dah masuk dekat bahagian outdoor. So, bermaksud kalau kita buat proses ni, okay? Kalau kita buat proses pound down ni, anda telah menjimatkan gas. Anda tak lepaskan gas tu dekat atmosfera. Wah, bahasa sains saya guna gini kan. Anda tak lepaskan gas ni dekat udara. So, anda bila anda buat pemasangan baru, anda tak perlu masukkan gas yang baru. Sebab gas semua dah ada dekat bahagian outdoor unit tu. Itulah penjimatan yang dapat saya kongsikan. Alright? So, untuk poin pertama, dah buka ni semua. Cap. Bagi saya can. Tutup balik. Okay. Okay. Lepas tu, next step, apa nak kena buat ni? Kita buka dia punya pendawaian dia. Kita buka dia punya pendawaian dia. Ambil cover. Okay. Ini satu tips daripada saya. Ini satu tips daripada saya untuk anda yang betul-betul minat DIY. Tapi masih lagi ada perasaan ragu-ragu. Ada perasaan ragu-ragu. So macam ni eh. Ini tips daripada saya lah ni. Terima kasih kerana sudi menonton video DIY yang sedang saya hasilkan ni. So, kalau anda nak tahu maklumat lanjut tentang diri saya, nak tahu nombor telefon ke, nak tahu alamat ke apa semua, anda boleh layari www.hairoviku.com. So, dekat dalam ni anda boleh tengok ada beberapa pilihan button yang ada. Nak tahu profil syarikat, kliklah profil syarikat. Tapi kalau nak support saya alat ganti, anda boleh tekan button alat ganti. So, ada lagi. Kalau nak panduan DIY ada, nak tengok Vikul produk ada, nak tengok saya punya pusat latihan, training kita ada. Dan akhir sekali iaitu VFarm. Nak tahu apa tentang VFarm, anda boleh klik button VFarm. So, tanda sokongan, layari www.hairolvikul.com. Selamat menonton. Apa tahu tip dia? Tips dia, anda tak payah buka wire dekat dalam ni. Senang kan? Anda tak payah buka wire dekat dalam ni. Anda potong wire ni selai-selai. Tapi pastikan power supply telah ditutup. Okay, pastikan power supply dah telah ditutup. Okay, tutup. Bukan pakai remote eh, tutup dia punya switch. Kenapa saya suruh anda potong macam ni? Supaya nanti bila anda nak buat pemasangan balik, anda tahu merah sambung merah, hijau sambung hijau, hitam sambung hitam. Sebab kalau anda ingat, L ni merah, N ni hitam. Untuk orang yang dah biasa, dia tahu L tu live, mestilah masuk kod colour merah ataupun red, yellow, blue punya colour. Tapi untuk anda yang tak biasa, kan susah. Potong macam ni, insyaAllah lebih senang lah. Okey, dah. Proses dismantle sambungan daripada indoor ke outdoor, semua dah buka.
Sekarang ni saya nak sharekan dengan anda pula macam mana kita nak bawa turun ataupun nak keluarkan aircon ni. Okey, biasanya memang aircon ni okey. Kita akan buka lah dia punya bracket kaki dia ni, skru dia. Kita longgarkan dulu dan kita keluarkan. Satu nafas je ni saya buat ni. Okey, satu nafas saja saya buat ni. Okey, buka. Okey. So berapa sebenarnya bang kos buka aircon ni? Biasanya lah, kebiasaannya lah. Kalau anda tengok kerja ni berat, kerja ni penat, macam tak berbaloi, tak apa, anda upah je lah orang kan. Tapi biasanya dulu zaman saya buat aircon dapatlah RM50, RM80. Sekarang tak dapat dah bang. Kan untuk buka aircon ni je, tak silap saya lah kan. Saya pernah lah dengar-dengar cerita-cerita daripada ex-ex student saya. Sekarang untuk buka aircon saja kos dia sekitar dalam 100 hingga ke 150 dan mungkin lebih bergantung pada situasi dan keadaan tempat tu. Mungkin anda buat kat rumah flat, tinggi tingkat 4, tingkat 5, resiko tinggi, so harga dia jadi mahal sikit. Okey, dah buka semua kaki bracket, dia ada step dia. Okey. Okey, so untuk turun ke outdoors lepas anda dah buka semua bracket dia. So macam ni cara dia, ini cara saya. Tak semestinya betul, tapi kalau bagus ikut. Okey. Ini cara nak turunkan seorang-seorang lah. Letakkan macam ni, anda pikul aircon ni macam ni, tapi sedikit lah, sedikit show lah. Nampak tak baju saya pakai ni? DIY je kan. So siapa-siapa yang nak baju DIY je ni, anda boleh dapatkan dekat Shopee Hairovicool ataupun anda boleh beli dekat laman web kita hairovicool.com. Okey? Buka dia macam ni. Letak ni. Tengok sini. Outdoor. Letak atas bahu. Tangan pegang kat celah sini. Tengok sini tangan. Nampak? Okey. Pikul macam ni. Nampak? Dah angkat macam ni, swingkan dia. Pusingkan dia macam ni. Okey, dah nampak? Lepas tu turunlah tangga. Ikut celah ni. Macam tu je. Dah. Dah settle. Outdoor dah settle. Outdoor dah settle. Baju putih, babe, buka aircon. Tak kisahlah. Alright. So kita jumpa dalam next next episode pula kan. Yelah. Kita jumpa untuk next tempat, iaitu bahagian indoor dia. Okay, kita buat turun dulu. Bahagian outdoor dah pun selesai. Untuk bracket, just anda buka sahaja dia punya skru dia. Okay, so saya nak sharekan juga dengan anda macam mana nak buka dia punya outdoor bracket. Lepas tu kita tegakkan dia punya pipe lah. So macam biasa lah, kena panjat. So dekat outdoor bracket ni, dia ada skru kat sini. Okay, ada 4 skru lah. 1, 2, belah sini 1, 3 dan 4. So jadinya kita buka lah ke 4-4 ni skru dulu. Okay, bagi saya Chan, tengok macam mana saya buka. 1. Okay, saya gunakan sepanah hidup sahaja. Kalau anda ada sepanah yang sesuai untuk dia, gunakan sepanah lah. Pakai ricet ke apa pun boleh. Alright, alhamdulillah bracket semua dah telah pun dibuka. Next step, apa langkah seterusnya? Okay, bahagian piping ni sebaiknya bahagian dekat flanak ni anda tutup dululah dengan black tape. Okay, tapi kalau tak ada black tape macam saya sekarang dengan tak ada black tape, saya biarkan dulu. Tapi saya kena berhati-hati dekat situ. Okay, next step, pipe ni anda kena luruskan. Luruskan macam saya buat ni. Okay, dah memadai dah. Lurus macam ni dah cukup dah. Okay, so bahagian belakang, bahagian belakang dah pun selesai. Dah tak ada lagi kerja-kerja kat bahagian belakang. Jom kita pergi dekat bahagian indoor pula. Okay, jom kita dah masuk dekat bahagian indoor. So untuk bahagian indoor ni, saya tak cadangkan anda untuk buka dia punya cover, buka dia punya wire apa semua. Sebab dia ada benda yang mudah, jangan disusahkan hidup ni. Benda yang senang jangan disusahkan. Buka kalau aircon anda ada casing yang macam ni, wire macam ni, just buka dia punya ni lah. Tapi kalau aircon anda tak ada casing yang macam ni, bermaksud dia pakai kepala plug, dia cabut di kepala plug. Lepas tu buat apa? Okay. Lepas tu, alamak. Okay, buka cover ni dulu. Okay, jangan terus potong. Okay, nak potong terus pun sebenarnya boleh. Sebab ni pakai switch heater. Switch heater ni dia punya life dengan neutral dia, dia potong. Kan, so jadinya boleh juga. Tapi tak yalah, benda ni boleh pakai electrical. Mungkin benda ni berbahaya sekiranya anda tak biasa kan. So jadinya saya tak nak lah tunjuk aksi berbahaya dekat sini. Takut nanti anda tersalah. Okay, kasi saya kan. Okay, okay, kita potong saja wayar ni. 1. Okay, dia punya neutral dengan dia punya
live dia. Okey dah. Bila dah potong ni, tarik je. So switch ni, dia kat sini lah. Sebab ni nanti kita akan renovation kan. So, wire dah buka macam ni. Okey, next step macam mana nak buat? Macam saya cakap, tak perlu buka-buka. Permudahkan benda yang mudah. Okey, jangan persusahkan benda yang mudah. Okey, boleh nampak tak kamera? Saya cuba tunjukkan. Ni ada satu lubang. Sini ada satu lubang. Kadang-kadang ada setengah lubang tu, dia tulis push. So, anda kena push dia punya clip dekat bawah ni. Okey. Push dia punya clip dekat bawah ni. Okey dah. Pegang. Dia dah push dia punya clip. Tarik dia ekor ni. Nampak? Boleh tak ekor? Tak jatuh lagi. Sebab pipe kat belakang tadi. Haa, saya dah suruh anda luruskan pipe tu. Lepas tu, ini cara saya lah eh. Ini cara orang yang dah biasa lah. Okey, buat macam ni. Bukan genjong-genjong macam ni. Tarik saya di luar. Okay. Tarik kau ni keluar. Dah pun siap. Lepas tu, buat apa? Turun ke indoor. Buka over bracket ni. Mana ada skru? Semua buka balik. Unit telah pun berjaya di bawah turun. Mengah juga. So, jadi alhamdulillah. Selesai dah tutorial cara membuka aircon. InsyaAllah. Kalau ilmu ni berguna, kalau insyaAllah, kalau ilmu ni bermanfaat, saya minta anda satu saja. Okay. Kalau anda tengok di YouTube, jangan skip iklan dan tolong share video ni. Kalau anda tengok dekat Facebook pun sama, jangan skip iklan dan share video ni. Saya rasa itu sajalah untuk video DIY apa hari ni. Saya Hairi Bikul. Nak jimat apa, kita DIY dia. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah ni. Alright.